Lihat Tifa, hujannya deras banget ya. Iya, Pus. Mana dari siang gak reda-reda lagi. Aku jadi gak bisa main di luar seharian ini. Untung besok hari Minggu. Semoga besok pagi hujannya reda dan kita bisa main di luar. Iya, Pus. Semoga. Ya Allah, aku pengen main di luar. Aku mau tidur dulu ya, Pus. Udah ngantuk. Aku juga udah ngantuk. Selamat tidur, Pus. Jangan lupa berdoa, Diva. Pastinya dong, Pus. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Diva, Diva ayo bangun. Aku masih ngantuk, Pus. Aduh, Diva, jangan tidur lagi. Cepetan bangun. Ini kan hari Minggu, Pus. Diva, kalau kamu nggak bangun, kamu bakalan nyesel deh. Memangnya ada apa sih, Pus? Makanya cepet bangun dan ikut aku. Aku mau mandi dan salat subuh dulu, Pus. Hah? Laronnya banyak banget. Bagus kan? Nanti kalau udah ada matahari, laronnya keburu pergi. Yuk, ambil plastik, lalu kita ke lapangan. Ayo. Tuh, kejar yang itu, cepetan. Males ah. Capek lari-lari. Mending aku ambil di sarangnya aja. Nah, gini kan enak. Nggak usah lari-lari. Kenapa sih laron muncul setelah hujan lebat? Mungkin rumahnya kebanjiran, lalu mereka keluar dari tanah. Laron muncul artinya musim hujan telah tiba. Mereka muncul untuk berkembang biak, lalu mencari sarang Bardehu. Kok kamu tahu, Diva? Diva kan pernah baca buku ensiklopedia tentang serangga, Tom. Kalian tahu nggak tadinya laron ini hewan apa? Enggak. Emangnya laron seperti kupu-kupu ya? Yang tadinya ulat kemudian berubah jadi kepompong dan kupu-kupu. Iya betul, Putu benar. Tapi laron bukan dari ulat. Terus laron itu tadinya dari apa, Diva? Laron itu tadinya hewan rayap, Feb. Hah? Jadi rayap yang suka makan lemari kayu beta itu berubah jadi laron? Iya, Feb. Hah, beta jadi tahu sekarang. Halo semua. Laron itu enak banget loh. Bisa dicampur ke telur dadar, dibikin peyek, ditumis. Ih, laron dimakan. Beneran, aku gak bohong, Tom. Kamu gak cari laron, Mon? Iya, katamu laron enak dimakan, Mon. Sana cari yang banyak. Emang sih enak dimakan, sayangnya aku alergi. Pernah aku makan laron banyak, lalu di seluruh tubuhku bentol-bentol merah. Gatal sekali. Sejak itu, ibu melarangku untuk makan laron deh. Oh, begitu. Tapi aku akan bantuin kalian nyari laron. Tenang aja, pasti dapat banyak. Oh, sakitnya. Aduh, sakit banget. Kamu kenapa, Pu? Aku digigit. Lihat, ada yang gak punya sayap dan gede sendiri tuh. Oh, itu rayap prajurit. Emang galak banget dia. Awas, jangan dipegang, Put. Kalau gitu, aku tangkepin yang terbang aja deh. Duh, sakit banget nih. Lihat nih, aku dapat banyak banget. Aku juga dapat banyak. Terus larannya mau diapain? Aha, aku punya ide. Yuk, ikut aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi-pagi udah kemari. Babe belum buka. Anu, Be. Kita mau ngasih ini untuk Babe. Buat Babe nih? Wah. Bukan, maksudnya untuk ayam Babe. Oh, iya. Waduh, ayam Babe pasti seneng nih makan laron ini. Terus, kalian mau kasih makan sendiri? Boleh, Be. Ya, boleh aja. Wah, mereka lahap banget makannya. Makan yang banyak ya, biar gemuk. Terus dibikin ayam bakar. Nyam, pasti maknya. Mona, pasti deh makanan aja yang kamu pikirin.
Nah, anak-anak, kalian istirahat dulu ya sambil sarapan. Kebetulan Babe rebus jagung banyak banget. Ayo deh. Asik, makanan datang. Ayo makan. Kita cuci tangan dulu, baru deh makan jagung. Manis banget. Enaknya. Pupus mana ya? Kok nggak kelihatan? Itu di sana. Ya ampun, Pupus. Tolong, mereka ngikutin aku terus nih. Sana. Kayaknya mereka suka sama kamu, Pupus. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.